Yang berdakwah dengan cara yang bahaya, ya perlu kita kasih masukan, perlu kita luruskan. Kalau itu memang berbahaya, itu Habib, itu Kiai, itu Gus, itu Ustaz, itu siapapun, berdakwah membahayakan persatuan, membahayakan ukhuwah, betul-betul membahayakan ya, tidak digeret untuk di ala politik ke barat dan ke timur, membahayakan, benar-benar membahayakan, maka si Habib itu, si Kiai itu, si Ustadz itu diberi masukan. Ingat, yang mau Anda nasihati ini tokoh, posisikan dia sebagai tokoh, dan cara menghormatinya harus hati-hati, lembut, karena dia tokoh. Jangan tokoh Anda posisikan seperti anak kecil, Anda marahi, Anda enggak ada hikmah, diem aja sudah. Ketika ada satu jenderal yang berbicara dianggap itu bersalah, oke, kalau memang dia bersalah, nasihati. Dia jenderal, dia presiden, dia menteri, tokoh politik, dia salah, nasihati. Tapi posisikan dia sebagai tokoh. Inzilin nas manazilahum, kata Nabi. Posisikan orang itu di posisi masing-masing. Jangan nasihat kepada tokoh seperti nasihat kepada anak kita. Ini enggak hikmah ini. Qulul haqq wa law kana murra. Maka aminkum kana fayughayyir biyadih. Anda tidur aja deh. Anda enggak bisa dakwah. Yang Anda hasilkan madharat yang ada. Yang Anda hasilkan pecah belah yang ada. Ini yang kita sayangkan. Gitu lah. Bil hikmah. Enggak didengar, udah cukup. Selesai. Kenapa memang? Harus nasihat Anda didengar? Kan enggak. Nabi aja enggak harus didengar. Innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir, wa ma anta alaihim biwakil, wa ma anta alaihim bihafid. Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah, kamu hanya mengingatkan, kamu tidak bisa maksa, kamu tidak bisa menjaga siapapun, kamu bukan ditugaskan untuk memperhatikan siapa benar. Sampaikan yang hak dengan cara yang lembut, dengan cara yang benar, diterima ahlan, enggak diterima ahlan. Bukan dicaci di media, dicaci di podium, Anda tidak bisa dakwah. Anda malah merusak seperti ini. Apa maksudnya? Apa habaib satu warna ini aja? Habib yang lembut banyak, habib yang sejuk banyak. Ketika ada satu habib yang dianggap salah, dia anggap salah, belum tentu dia salah. Tapi nasihati, bukan dicaci di podium. Nanti ada habib yang enggak terima marah. Akan timbul apa? Anda ini nahi mungkar? Apa Anda menimbulkan mungkar sekarang? Cara Anda ini Anda membuat mungkar lagi. Cara Anda mungkar dan Anda menumbuhkan mungkar lagi. Memecah umat Anda ini. Sok nahi mungkar, sok bela NKRI, sok bela Indonesia. Anda menghancurkan NKRI. Anda sadar atau tidak? Nasihati tokoh itu dengan posisinya. Anda posisikan dia sebagai tokoh. Hormati, ngomong yang halus. Itu. Kalau Anda enggak bisa, diam aja deh supaya enggak timbul masalah lagi. Seperti kiai ngawur banyak. Gimana caranya? Jangan dicaci di podium, nasihati. Enggak bisa, doakan, selesai. Jangan Anda menambah masalah. Pernah Habib Umar ditanya oleh salah satu tokoh, oleh kiai, tentang satu tokoh yang dianggap nyeleneh. Gimana Habib kalau dicaci di podium? Anda jangan membuat masalah baru. Tokoh yang Anda caci itu ada pencintanya, ada pengikutnya. Ketika Anda caci di podium, pencintanya marah, timbullah masalah. Anda ini mau menyelesaikan masalah apa membuat masalah? Ini hikmah ya, sangat disayangkan. Cara menasihati yang enggak tepat itu akan timbul masalah. Nasihat kepada habaib, nasihat kepada kiai, nasihat kepada tokoh, cara harus tepat. Kalau Anda enggak bisa cara yang tepat, diem, jangan bicara, lebih baik daripada Anda menimbulkan masalah lagi sekarang. Kadang-kadang cari nama, cari popularitas, mencaci kiai ini, mencaci Gus ini, mencaci Habib ini, kepingin terkenal nih saya hebat. Dahlah, ya wailak, ya wailakum, ini bahaya bagi Anda. Jangan Anda ingin mengangkat diri Anda dengan membuat pepecahan dan permasalahan di negeri kita. Ayo kita jaga negeri ini ya.
permasalahan kita atasi. Ada oknum semua, ada oknum di habaib, ada oknum di kiai, ada oknum di gus, ada oknum di ustad, ada oknum di pejabat, ada oknum kepolisian, ada oknum TNI. Semuanya itu ada oknum, karena semuanya itu manusia. Di politik, tokoh politik, ada oknum partai manapun. Caranya gimana? Ya oknum itu kita nasihati, jangan kita sapu rata. Kalau kita sapu rata, timbullah masalah. Oknum itu pun cara menasihatinya yang bagus, dengan hikmah, jangan di depan halayak ramai. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, nasihat fil mala' fadhihah. Mencaci, menasihati di depan banyak orang itu bukan nasihat namanya, itu mempermalukan. Nah, itu enggak boleh ya. Cara-cara dakwah itu kadang-kadang lebih penting dari dakwah. Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain ketika melihat orang tua yang salah berwudu. Hasan dan Husain, siapa yang lebih mengenal al-mal ma'ruf nahi mungkar daripada cucu Nabi yang mulia ini, Hasan dan Husain? Melihat orang tua wudunya salah, langsung ditegur. Ini Hasan al-Husain yang tahu apa yang diinginkan oleh kakeknya Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Beliau musyawarah dulu, Hasan dan Husain musyawarah gimana cara memperbaiki orang ini. Bukan menasihati, memperbaiki. Gimana orang ini berubah, yughayyir, berubah dari gak tahu wudu menjadi tahu wudu. Itu yang diinginkan, bukan nasihat. Merubah orang ini, gimana caranya? Maka musyawarah dua orang ini. So, kadang-kadang kita lihat mungkar, langsung tol. Duduk, musyawarah, gimana cara mengatasi apa yang paling tepat, apa yang menyelesaikan masalah ini. Kemudian disepakati kita lebih baik pura-pura bertengkar, rebutan, berebut wudunya siapa yang lebih bagus. Sampai di depan si bapak ini. Biasanya orang tua kalau lihat anak kecil bertengkar, langsung ditegur. Nah, di situ kita jadikan dia hakim menilai wudu kita. Otomatis juri itu akan melihat kan, konsentrasi, karena dia akan menilai. Ketika dia melihat kita wudu, dia secara tidak disadari belajar wudu. Subhanallah. Menasihati orang enggak sadar dia dinasihati. Diposisikan sebagai juri. Oh, saya wudu. Ada apa ini, kata orang tua? Oh, ini paman, ini mengklaim wudunya lebih bagus dari saya, padahal wudu saya lebih bagus dari dia. Oh, rebutan wudu, mana yang lebih bagus? Iya, gini aja paman, paman deh yang menjadi juri, lihat wudu siapa yang paling bagus. Oke, orang bodoh jadikan juri, senang dia. Ya, ayo orang tua, ayo siapa dulu wudu? Saya dulu paman wudu. Ayo coba saya lihat wudu Sayyidina Hasan. Oh, wudunya Rasulullah. Oh, si paman ini masya Allah. Ini wudu anak enggak tahu tuh kayak gini ini. Enggak sadar dia masih istimewa wudunya ini. Udah, ayo kamu. Dilihat wudunya yang kedua Sayyidina Husain sama persis dengan wudunya Sayyidina Hasan, karena gurunya Rasulullah. Ketika sama persis baru sadar dia. Ah, saya baru faham. Kamu tadi lihat saya wudu kan? Wudu saya kacar-kacir ya. Banyak salahnya ya. Kamu pura-pura bertengkar supaya saya melihat kamu wudu dan belajar dari kamu. Masya Allah, begitu hebat cara kamu nak. Siapa kamu ini? Karena ini Hasan, kakakku. Hasan, Hasan siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putri Fatimah, cucu Nabi Muhammad. Kalau iya, ini adik saya Husain. Dipeluklah. Pantas kamu jadi cucu Nabi. Hah? Inilah nasihat. Perubah orang yang enggak faham jadi faham tanpa dia menyentuh perasaannya. Nah, kita ingin seperti itu. Siapapun kita, Anda Habib, Anda Kiai, Anda Gus, Anda Ustaz, Anda tokoh politik, ayo kita perbaiki bersama-sama cara kita berdakwah, cara kita menegur saudara kita. Jangan penuh kebencian, nasihat dengan rahmat. Mudah-mudahan semua masalah bisa teratasi ya, tanpa ada perpecahan ya. Jangan ikut-ikutan Anda kalau ada siapapun yang mengadu domba, pemerintah dengan ulama, ulama dengan ulama, kiai dengan kiai, habib dengan habib, habib dengan kiai. Jangan ikut-ikutan, hada fatan, dan tidak akan bahagia hidupnya dunia akhirat. Kita hormati semua, cintai semua, agungkan semua. Kalau mau mengikuti, ikuti yang Anda anggap benar dan sesuai dengan Nabi SAW.